Yang dikasihi sahabat saya Dato' Fauzi, saudara-saudara dan saudari yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ada kertas yang saya sediakan, itu boleh jadi bahan saya makan. Saya akan menyentuh beberapa perkara sahaja dalam masa ini. Berdasar kepada tulisan-tulisan orang tentang tokoh ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga bertolak dari pengamatan kawan-kawan seperti Datuk Fauzi dan kawan-kawan sejak sekolah menengah. Datuk Ezzel Jawazi sendiri yang bersahabat dengan beliau sedaman cerita pelajaran dan pengalaman persahabatan pribadi saya sendiri. Saya rumuskan bahawa Anwar adalah satu sosok yang amat committed kepada perubahan sosial, social change. Anak kelahiran Bukit Pertajam ini sejak dari awal menjadikan social change sebagai tema dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, dalam perjalanannya. Oleh itu, kalau pada petang ini kami diminta atau kita bersama-sama nak berbincang tentang Anwar Ibrahim sebagai penggerak demokrasi dan Anwar Ibrahim sebagai penggerak civil society, kita harus tengok bagaimana dia memulakan semuanya itu daripada zaman muda. Sekian, pada tahun 1988 beliau telah diberikan gelaran sebagai tokoh pembaca negara. 1988. Anwar memang manusia yang luar biasa yang telah membaca, yang disebut oleh Ustaz Sidik Fadil dan selama yang mengunyah sejak baca. Dia mempunyai persahabatan dengan tokoh-tokoh besar seperti Syekh Husin Al-Maqas, Syekh Nabi Al-Maqas, malah tokoh-tokoh besar dunia seperti Syekh Abu Malak Al-Mawdudi, Muhammad Al-Ghazali dari Mesir, Yusuf Al-Qardawi juga dari kelahiran Mesir. Dan kalau tokoh di seberang, dia menjalin persahabatan yang erat dan membaca dan menguasai sejak zaman awalnya apa yang ada pada Muhammad Nasir. Raka-rakanya dalam Abid dan Yayasan Anda diajak menekuni karya-karya Hasan Al-Banna, Syekh Kutub, Muhammad Kutub, Muhammad Akbar, Husin Nasr, Isuzu, Ali Syafi'i, Muhammad Asad, Ivan Ilyich, Paul Freire, Malik bin Nabi, hingga ke penulis-penulis seperti Franz Fanon, Herbert Marcuse dan sebagainya. Kami masih ingat 40 tahun yang lalu dipaksa oleh beliau dengan saudara buku yang panjang tak terjangkau oleh kami. Tapi masih segar dalam ingatan kami generasi kehidupan itu. Betapa beliau memaksa kami menguasai dan baca dan bincang buku tulisan Syekh Husin Al-Maqas, The Myth of the Lady Native,
dan buku yang sangat erat yang ditulis oleh Alama Muhammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought. Reconstruction of Religious Thought ini jadi bacaan wajib pada waktu itu. Saudara-saudara, seperti yang disebut oleh teman-teman sebelum tadi, Anwar memulakannya sejak dia di kolej. Dia adalah tenaga utama membentuk badan revolusi agama. Namun itu sudah untuk menghubungkan pertama keluhan ada orang buka persatuan sekolahnya nama badan revolusi special branch dari itu untuk perusahaan. Dan Islam, dia boleh terang ke orang lain sehingga orang lain itu paham dan orang lain itu beritahu pula agak-agak terjemah dengan kacau. Dia orang ini adalah jenis mereka tumbuh pertumbuhan yang betul-betul sesuai untuk kepentingan Islam pada masa ini. Jadi dia itu perlu jalan terus, dia tak tahu sekarang masih dipakai atau tidak sama saja. Dari pada waktu itu, ada kata dalam contoh baca dalam buku yang tulis oleh Adler Ellis, Evolution of Muslim Democrats. Dari termasuk kami di sekolah dulu ini, kami merasakan bahwa penduduk-penduduk di sekitar Kuala Kangsa itu menganggap MCKK ini suatu yang amat feudal, terlalu keningkiran, terlalu ningkiran. Kami kalau keluar melaram saja ketika outing keluar dengan tali leher, makan pun mesti makan di restoran-restoran, tak boleh makan di gerai-gerai rakyat kerana itu dilarang. Menurut Anwar, dia kata selama bertahun ada dekat Kuala Kangsa ini, kita tak kenal ke orang diri. Katanya dia tak kenal dengan MCKK. Oleh sebab itu dia mula menyelinap keluar daripada kolej, menemui orang kampung, dan dia mula apa disebut tadi, buat kelas-kelas tambahan, mengajar di sekolah agama atas bukit, kata Osman Baba. Di situ dia mengajar English, dia ajar ketawa. Dan di situ dia memberi menanamkan motivasi untuk anak-anak desa percaya dalam pendidikan dan sebagainya. Itu yang dia mulakan. Dia buat motivasi zaman itu, dia masih tidak sekolah. Dan dia masuk ke universiti pada 1967. Dia mentransformkan semua apa yang dia buat itu dengan dia berkesan lagi. Bila dia memimpin Persatuan Bahasa Melayu di Universiti Melayu. Setahun lepas masuk UN, dia alih-alih ke teman-teman besar. Persatuan Mahasiswa Islam di Universiti Melayu. Dan selanjutnya mengalih-alih di peringkat nasional, Presiden Persatuan Kebangsaan pada Islam Malaysia, PKN. Dia teruskan apa dia buat? Gerakan kempen kesedaran, cuti tak balik kampung, tapi semua pergi ke desa-desa, mahasiswa duduk bersama orang kampung, bela semangat supaya orang kampung berani untuk mencari cara untuk mengangkat kedudukan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Itulah dia yang sudah ada di awal menekankan soal social change. Dan bila dia kemudian keluar dari zaman mahasiswa yang menumbuhkan apa di Pulau Api, angkatan beliau Islam Malaysia bersama-sama juga ada sebuah sekolah juga sentak, yaitu Yayasan Anda Akademik.
pada tahun 1971. Tahun saya mulia mengenal beliau, terbanding dengan dahulu. Kalau dia jauh lebih awal adalah mengenal beliau sejak tahun 1963. Tapi sejak saya kenal itu, pengaruh dia, pengaruh membawa perubahan. Saya orang teater waktu itu, saya anak teater, saya berminat dan drama dan lakon seni lakon. Macam mana seorang peminat drama yang waktu itu sama-sama panjat panggung negara, buku dekat Bas Jenderal, tengok Freya mereka yang lakon. Lepas Freya mereka yang lakon, grup kami beranai, grup Intekma. Satu kelak namanya Petuh Rama. Tapi Islam yang ditujukan everless, dia cerita betapa kita perlu kembali mengembali kekuatan kita seluruhnya dengan Islam. Pertama kali kita dengar ucapan-ucapan berganti daripada orang lepas sekolah orang putih. Waktu itu asing sangat. Tak ada orang putih tidur lagi waktu itu. Tak ada orang yang nak ucapkan salam waktu itu. Saya ingat pergi ke sebuah jalan daerah sebuah negeri. Nak jumpa itu pakai baju Melayu. Tapi kita lihat ke baju Melayu dan Islam. Sebab pengaruh daripada Islam itu begitu mempengaruhi zaman di dalam kampus. Dia tanya, kita masuk Assalamualaikum. Dia itu tanya, nak minta derma apa ni? Kita nak bincang apa? Kempen, gerakan obor ke sekolah-sekolah itu. Dia agak menginginkan nama tersekah. Dia orang salam, dia tersekah. Pakai apa begini? Ini dia zaman baru yang telah dibina pada sekarang. Saudara-saudara, sepanjang pengamatan saya kata tokoh besar ini, beliau pula menggagasi pendidikan politik dan masyarakat madani sejak lama. Malah perkataan masyarakat madani itu tidak muncul. Hanya kita semua sebut civil society. Masyarakat madani itu mula dapat tempat apabila beliau berucap di festival Istiqlal di Jakarta. Sudah tahu kan, dan masjid terbesar Jakarta namanya Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal itu tidak tahu akan ada festival Istiqlal, akan ada simposium sempena festival Istiqlal. Di situ Anwar untuk kali pertama memperkenalkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan kepada civil society. Sebelumnya tidak pernah di Indonesia. Ini diakui oleh Presiden Fadli. Bila Anwar mula cakap tentang masyarakat madani di Malaysia, orang tak notice, tak ada orang yang beri perhatian. Intellectual di Malaysia tak ambil perhatian sangat pun. Tapi bila dia ucapkan itu, paper dia di Festival Istiqlal itu di Indonesia hangat. Koran-koran di Indonesia, akhbar-akhbar di Indonesia menyiarkan muka depan. Dan orang semua terharu dan mula menggunakan istilah masyarakat madani. Dan selepas kunjungan beliau ke Indonesia itu dan memperkenalkan istilah masyarakat madani yang disambut hangat oleh orang Indonesia itu, beberapa buku, berpuluh buku, tak kira lagi artikel, orang cendekiawan Indonesia menulis tentang masyarakat madani. Anwar telah memulakan dari awal, memulakan gerakan politik yang civil. Dia sangat pro kepada demokrasi.
sejak zaman studennya. Speaker Cornish, sudut pidato yang ada di jangka sekampung cukup menarik. Dan beliau tidak pernah absen, malah mengepalai berpuluh-puluh demonstrasi sejak daripada hujung tahun 60-an sampai masuk tahun 2000-an dan berhenti jadi menteri, terus lagi demonstrasi. Karena dia yakin ini sebahagian daripada masyarakat madani. Betul, ada orang yang tak suka dengan dia, mengatakan anu ani mengamalkan politik jalanan tak habis-habis, sikit-sikit protes jalanan. Memang anu ani orang politik jalanan, biar kalau suatu dia maju, so kita tanam jalanan. Itu ada seorang hamba Allah berkata kepada seorang hamba Allah yang lain, dan hamba Allah ini relate dekat saya, punya benci yang mereka kepada Anwar. Salah kebencian yang berlaku begitu sampai sebut nak tanam tepi jalan, kerana tidak memahami beliau adalah seorang demokrat tuli, beliau adalah seorang sipil yang sangat memperjuangkan sipil di mana rakyat dan siapapun bebas. Di masa yang sama dia adalah seorang yang walaupun dia begitu terlibat dengan protes non-violent, dia adalah seorang pencinta keamanan dan kebebasan. Ini disebut. Saya tengok depan mata saya peristiwa-peristiwa seperti yang dikatakan oleh Datuk Paulian. Datuk Paulian kata, budak mati-mati, calon-calon yang dia bersama. Bila Datuk Paulian bagi penampak, ketika dia mula nak masuk UMNO dulu, meninggalkan lagi, heboh secara perang besar dalam hati. Datuk Idris Suzuki, ada seorang sahabat, dia abuse Anwar, dia maki. Dulu dia terlalu cinta dengan Anwar, saya masih dengan Anwar. Tapi bila Anwar buat keputusan, waktu itu menyertai Anwar, dia punya marah kepada Anwar. Dan dia abuse word yang dia gunakan dengan kesan. Dia kata di depan seorang sahabat, sahabat itu tak tahan, sahabat itu tak boleh kontrol diri dia lah, tumbuk. Dan sahabat ini tercampur, kena cermi di belakang itu, pecah betul. Coba sahabat saya nak bangun, sahabat yang menumbuk ini pergi nak bagi sedikit lagi kawan-kawan celah waktu itu, kami cepat lerai. Sampai begitu sekali, berita itu sampai kepada Anwar. Anwar kata, saya tak suruh tumbuk sahabat kita itu, biar dia maki saya macam mana pun, saya tak suruh. Saya pesan kepada teman-teman, saya tak pernah bersetuju untuk sahabat ini dipukul semata-mata kerana bodoh dia nak pertahankan saya, sebab saya kena maki, maka punya nak pertahankan saya sampai cedera. Saya tak terima, saya nak tinggalkan pesan selepas ini, walaupun sahabat itu tumbuk kerana pertahankan saya, so saudara saya masih berjanji dengan saya, dia jangan lagi diberi sebarang amanah kepimpinan, kerana orang yang sampai cedera orang tidak layak menjadi pemimpin. Saya nak terserah peace loving. Dia terpaksa pukul satu budak yang nakal yang sangat satu botan dia sepetan dia menung sedih kepada pukul budak lagi lah pukul seperti dia terlalu. Tapi apabila saya tahu peristiwa yang dilakukan tadi dipukul seluruh mati sampai pingsan dalam lokap ketika tangan digali, mata diikat oleh ketua polis negara mantan KPN, satu yang heran, seorang pejuang demokrasi, seorang
berjuang masyarakat Madani Tuyin, seorang yang menerima persahabatan dengan semua, bisa dipersen bercanda dipukul sampai putuskan ini sejarah kita yang sempat sampai bila-bila tak hanya akhir sekali saudara-saudara saya menyebut kelebihan secara umum sebagai seorang tokoh demokrasi. Kalau Ellis tadi menamakan dia sebagai demokrat, muslim demokrat, dia secara dengan Bung Hatta, timbalan presiden, naik presiden Indonesia yang pernah digelar sebagai pengeran demokrasi. Anwar takkan kita lupakan kerana keberaniannya, kerana pengorbanannya dan kesungguhannya, dan dia akan tetap terjadi. Walaupun orang paling ramai hasad dan jelasnya, itu saya yang memberi dia kesempatan, tak ada lagi, tak ada apa nak diberikan. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda politik, tetapi kalau sampai kita hasad, sampai kita perasaan kecemburuan yang melampau, itu tak ada gunanya. Mereka akan terus menjadi pembenci Anwar. Dan akan bekerja apa saja untuk meningkat pengaruh beliau. Tapi percayalah, sejarah sentiasa membuktikan Anwar adalah tokoh demokrat dan tokoh civil society yang suka dicari tandingan di negara ini. Benarlah kata sahabat beliau, Dr. Sidik Babi, sesungguhnya Anwar Ibrahim itu bukan sekadar seorang aktor politik, tetapi dia adalah seorang pemikir dan tokoh kemanusiaan yang hebat.